Di balik tembok-tembok penjara di seluruh dunia, terdapat tahanan-tahanan yang reputasinya menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran. Mereka adalah individu yang melakukan kejahatan paling keji, menyebabkan kerusuhan dan teror di masyarakat. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas dunia mereka yang gelap, mengungkap kisah-kisah dari 10 tahanan paling berbahaya di seluruh dunia, dari pembunuh berantai hingga pemimpin geng kriminal. Keberadaan mereka mengingatkan kita akan keberadaan kejahatan yang masih ada di masyarakat dan tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan. Mari kita mulai dengan 10 tahanan paling berbahaya ini. Thomas Silverstein dikenal sebagai salah satu tahanan paling berbahaya di Amerika Serikat. Dia merupakan anggota dari Aryan Brotherhood, sebuah geng kriminal yang kuat di dalam penjara. Silverstein dihukum karena beberapa pembunuhan di dalam penjara, termasuk pembunuhan seorang penjaga. Dia diisolasi dalam kondisi keamanan tertinggi di penjara Federal ADX Florence. Anders Behring Breivik terkenal karena menjadi dalang di balik serangan teroris di Norwegia pada tahun 2011 yang menewaskan 77 orang. Dia melakukan pengeboman di kantor pemerintah dan menembaki peserta kamp musim panas Partai Buruh di Pulau Utoya. Breivik dijatuhi hukuman penjara 21 tahun yang dapat diperpanjang. Charles Bronson, yang mengubah namanya secara hukum menjadi Charles Salvador, merupakan tahanan Inggris yang terkenal karena kepribadiannya yang keras dan tindakannya yang sering melanggar hukum di dalam penjara. Dia telah dihukum sejak tahun 1974 dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di dalam sel isolasi. Kehidupan Bronson telah diabadikan dalam film dan buku. Richard Ramirez, juga dikenal sebagai Night Stalker, adalah seorang pembunuh berantai Amerika Serikat yang melakukan serangkaian pembunuhan, pemerkosaan, dan perampokan di California pada tahun 1980-an. Dia ditangkap pada tahun 1985 dan dijatuhi hukuman mati, tetapi meninggal karena penyakit kanker sebelum eksekusi. Joaquin Guzman, yang dikenal sebagai El Chapo, adalah seorang gembong narkoba Meksiko yang menjadi salah satu tahanan paling berbahaya di dunia. Dia merupakan pemimpin dari kartel Sinaloa yang kuat dan berhasil dua kali melarikan diri dari penjara. Guzman dihukum seumur hidup di Amerika Serikat pada tahun 2019 setelah diadili atas dakwaan perdagangan narkoba dan kejahatan terkait. Hafiz Saeed adalah seorang teroris Pakistan yang dikenal karena menjadi pemimpin Jamaat Ud-Dawah, sebuah organisasi yang terkait dengan gerakan Laskar-e-Taiba yang telah terlibat dalam serangan teror di India. Dia juga dicurigai terlibat dalam serangan teroris di Mumbai pada tahun 2008, meskipun telah ditangkap beberapa kali. Saeed sering dibebaskan karena kurangnya bukti. Mathieu Ngujolo Cui adalah mantan pemimpin milisi di Republik Demokratik Kongo yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, termasuk pembunuhan massal dan pemerkosaan. Dia diadili di Mahkamah Pidana Internasional tetapi akhirnya dibebaskan dari semua tuduhan pada tahun 2012 karena kurangnya bukti yang memadai. Mohamed Morsi adalah mantan presiden Mesir yang digulingkan dalam kudeta militer pada tahun 2013 setelah bertugas selama satu tahun.
Dia kemudian dihukum mati karena dakwaan pengkhianatan terhadap negara dan hubungannya dengan kelompok teroris, tetapi meninggal dalam tahanan pada tahun 2019. Abu Bakar al-Baghdadi adalah pemimpin ISIS yang terkenal karena kekejamannya dan ambisi ekstremisnya. Dia menjadi figur sentral dalam pendirian negara Islam di Irak dan Suriah dan bertanggung jawab atas serangkaian kejahatan perang, termasuk pembunuhan massal, penyiksaan, dan kekejaman lainnya. Al-Baghdadi tewas dalam serangan udara militer Amerika Serikat pada tahun 2019. Ramzi Youssef adalah teroris yang dikenal karena menjadi dalang di balik serangan bom di World Trade Center pada tahun 1993 yang menewaskan 6 orang dan melukai lebih dari 1000 orang. Dia juga terlibat dalam berbagai rencana teror lainnya. Youssef ditangkap pada tahun 1995 dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Kehadiran tahanan-tahanan ini di dalam penjara-penjara di seluruh dunia menjadi peringatan akan kejahatan dan kekejaman yang ada di masyarakat. Meskipun beberapa dari mereka telah diadili dan dihukum, banyak yang masih menimbulkan ancaman bagi keamanan masyarakat. Upaya pencegahan terhadap kejahatan dan terorisme terus dilakukan oleh pemerintah di seluruh dunia untuk melindungi warga negara dari ancaman yang mungkin timbul. Thank you.